Laki dia kat belakang sihat-sihat. Kat belakang sana pula ujung sana tu. Inilah yang rakyat persoalkan terhadap pihak berkuasa kita. Mana perginya mereka dikala warga asing yang berlambak melanggar undang-undang negara kita dengan yang berniaganya, dengan yang mengemisnya. Video yang dikongsikan sis ini katanya lokasi di Melaka, di dalam Bazar Ramadan. Kelihatan warga asing ini yang mengemis di dalam kawasan bazar tersebut. Pegawai kebajikan masyarakat di Melaka ini tidur ke bulan-bulan puasa ini. Akak ini mendakwa suami pengemis wanita itu turut ada di bazar tersebut. Cuma berada di tempat tersorok, mungkin sedang memantau keselamatan isterinya. Suami wanita ini pun sihat sahaja, kata sis ini. Pendedahan ini sepatutnya pihak berkuasa patut mengambil maklum dan tindakan segera. Kalau ada ramai yang bersedekah tu, sasa income dia bukan sedikit dalam sehari. Ni orang luar negara buat minta sedekah kat Melaka. Dia tulis tak apa dia tulis. Laki dia kat belakang sihat-sihat. Kat belakang sana pula ujung sana tu. Sihat je laki dia. Tapi kenapa dia minta sedekah orang luar negara ni? Kat Taman Cepaka, kat Taman Cepaka kalau korang nak tahu. Ni kat Pasar Ramadan, Taman Cepaka dia minta sedekah kat sini. Aduh, kerja tak nak pun tak nak. Tapi minta sedekah kat sini. Tak tahu nak cakap, ramai yang bagi. Tapi tak tahu nak cakap lah. Dia masih lagi minta sedekah. Harap-harap kebajikan masyarakat Melaka turun padang, ya. Harap-harap turun padang. Ni kat Taman Cepaka Melaka ni, kat Pasar Ramadan, Taman Cepaka Melaka. Betul-betul kat Melaka, berhadapan Melaka Central. Itu Melaka Central, seberang jalan saja. Ni orang dia. Kadang dia tak kat sini, dia ada kat kawasan area sini saja. Harap-harap turun padang, ya.